Kekerasan fisik, kekerasan seksual, serta pengabaian terhadap anak menjadi fenomena yang masih kerap terjadi di Nusa Tenggara Barat. Bahkan hingga pertengahan tahun 2017, tercatat sebanyak 103 kasus kekerasan terhadap anak terjadi. Meski angka ini masih rendah dibanding tahun sebelumnya, sebanyak 150 kasus, namun diperkirakan akan terus meningkat. Banyak kasus kekerasan terhadap anak sulit terdeteksi karena dokumen kependudukan mereka dipalsukan. Kalau yang ditangani LPA sendiri di 2017, itu ada 103. Kalau 2016? 2016 yang ditangani LPA LTP sendiri ya, itu ada 150 sekian, saya agak lupa. Tapi kan ini baru ini tahu, belum. Yang masih kekerasan seksual. Kekerasan seksual, hampir di semua wilayah kekerasan seksual yang masih mendominasi. Lembaga Perlindungan Anak terus mendorong aparat keamanan menuntaskan kasus kekerasan kepada anak, bahkan harus menjadi prioritas karena menyangkut keberlangsungan generasi dan menghukum setimpal pelakunya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KTV.